Akhirnya nyampe juga ya. Gila, capek banget gue. Si papa tuh pake nyuruh orang ambil mobil gue segala sih. Gak dikasih apa-apa coba gue. Gak dikasih apa-apa bener-bener ya. Buka! Tunggu. Siapa sih? Kok bertamu malam-malam? Cepetan bukain! Woi! Lempar! Jangan! Ingat pesan Om Farhan. Jangan buka pintu untuk siapapun. Apalagi kalau kita nggak kenal. Nih, kita mesti lihat dulu siapa yang datang. Buka. Siapa, Rek? Aku gak tahu. Aku gak kenal orang itu. Rek, kamu tahu gak? Jangan-jangan dia penculik anak. Aku gak boleh lemah. Hidup emang gak pernah mudah. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus kuat. Woi, buka! Kalian ke kamar duluan ya. Iya. Ayo. Cepetan bukain, woi! Woi, buka! Siapa di luar? Gua yang punya rumah ini. Udah, cepetan bukain. Woi! Kok jelas kan, ini rumahnya Om Farhan. Kenapa dia ngaku-ngaku ini rumahnya ya? Jadi gimana? Jadi suaranya aja, udah pasti orang jahat. Jangan dibukain. Iya, lebih baik kita tunggu Om Farhan dan Tante Sarah pulang. Farhan! Woi, anak pungut! Ini cepetan bukain pintunya nih, gua Reno! Farhan! Siapa kamu? Kenapa maki-maki Om Farhan? Farhan itu pembantu gua. Gua yang punya rumah ini. Aduh, kebanyakan nanya di bocah. Bukain. Bukain gak? Gendeng, lempar. Ayo, kita kesana ya. Ayo, ayo. Kamu mau ngapain sih, Rek? Shhh. Om itu harus kita kasih pelajaran. Biar gak seenak-enaknya manggil-manggil Om Farhan. Bilang Om Farhan pembantu segala. Terus kamu ngapain, Rek? Lihat aja nanti. Bukankah kau Maha Penolong?